Adu mulut antara pengendara motor terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya dekat Taman Spot Budaya Duku Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 27 Maret tahun 2021. Awal mulanya, pengemudi ojek online bersama penumpangnya, seorang ibu tak sengaja menciprati pengendara motor, seorang anak muda saat melewati genangan air. Kemudian, pengendara motor anak muda tersebut tidak terima karena celananya basah. Anak muda tersebut marah-marah karena tidak terima atas kejadian tersebut. Dia mengambil video plat motor ojek online, dan mengancam untuk melaporkan ke pihak kantor. Kemudian, sopir ojek online dan ibu tersebut mengalah, dan meminta maaf sampai memohon ke anak muda tersebut. Tapi anak muda tersebut tetap kekeh tidak terima minta ganti rugi dan pertanggungjawaban dengan kata-kata kasar sampai menunjuk-nunjuk muka ibu-ibu. Ini musim hujan ya. Kecipratan, ngoceh-ngoceh. Dia udah minta maaf, masih ngegas. Mau ngancem laporin ke kantor Gojek, kantor ini. Tapi iya, kecipratan doang. Dia kan tahu sendiri, pendapatannya tuh dia paling baru satu, dua, maka turun minta beli gaji. Kecipratan minta gaji, tapi gue turun beli gaji. Ya Allah, mau sampai mau ngancem-ngancem dia laporin. Makanya saya berani kita ada. Ayo kami hilang lagi. Ayo kami hilang lagi.